jadikan dia supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Pasti kita kena tahu dulu. Setelah daripada kita tahu, hendaklah kita melaksanakan apa yang kita tahu. Itulah inti kita nak pakainya ilmu pengetahuan yang kita ada. Kerana manusia yang tahu akan tetapi dia tak mahu hendak melaksanakan ilmu pengetahuan dia, maka dia tak ada lebih daripada binatang ternakan. Sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Ta'ala memuliakan kita sebagai anak Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak Adam. Anak Adam ni Tuhan muliakan dia dengan akal fikiran, dengan ada kekuasaan yang Allah Ta'ala itu berikan kepada dia, tak serupa dengan Tuhan beri kepada makhluk yang lain. Apabila kita tahu kata Tuhan memuliakan kita, utamanya muliakan dengan akal fikiran. Dengan sebab itu, apabila manusia kita ni tak tahunya harga akal fikiran dan tak tahu cara nak gunanya akal fikiran yang Tuhan berikan kepada kita, di situlah dia mula nak khianatkan akal dia. Apabila manusia itu mengkhianatkan akal yang Tuhan berikan kepada dia, nescaya dia adalah tak beza di antara perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan. Seperti asy-syaitanir rajim, Tuhan berikan akal fikiran kepada dia, tetapi dia tak gunakan akal fikiran untuk kira dan fikir nak selamatkan diri dia. Dia adalah sejenis daripada jin. Fakana minal jin, dia adalah daripada jin yang Tuhan jadikan tujuan sama dengan kita iaitu manusia. Hanya tujuan satu, iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan. Apabila Allah Ta'ala memuliakan kita, wa hamalnahum fil barri wal bahr, Allah Ta'ala memuliakan dia duduk di atas bumi, duduk di dalam laut. Duduk atas muka bumi ni pun mulia. Duduk di dalam alai laut pun dia tak tergelar, dengan sebab Allah Ta'ala itu berikan kurniaan dia dengan tidak terhingga. Wa faddalnahum, dan Tuhan memuliakan anak Adam ini ala kathirim mimman khalaqna tafdila, daripada perkara yang Tuhan jadi sebagai kemuliaan yang tidak boleh terhingga. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita hari ini duduk di dalam masyarakat penuh benar dengan perkara yang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menghinakan kita. Tapi kita sebagai manusia tak sempat dan tak ada nak tengok terhadap rancangan-rancangan yang mereka itu nak menghinakan kita. Dengan sebab itu, kita terlibat dengan perkara yang manusia, yang dengan perkara yang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menghinakan kita, sedangkan kita itu tak tersedar. Nak menghinakan kita, yakni menghabiskan daripada kita akal fikiran. Ya hatta dadah mai kita. Nak khianatkan kita, dia hantarkan cara-cara nak membangunkan nafsu kita bukan tempat yang kita itu nak turunkan nafsu.
Maka apabila manusia itu hilangkan akal dan mendahulukan akan hawa nafsu dia, maka di situlah Allah Ta'ala kata kepada kita, kita cuba perhati tengok, balhum adal ulaika humul ghafilun ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun, mereka itu seumpama binatang ternakan bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan itu lagi. Kenapa menjadi gitu wahai Allah? Ulaika humul ghafilun, kerana mereka itu adalah mereka yang lalai. Lalai ini makna kata kita pejam mata, kita gedik kaki, kita hanguk kepala, kita gediknya anak tangan kita, jari kita di atas arah jalan ni yang kita nak pergi, perkara yang kita itu tidak tersedar. Tak ada duduk di atas ajaran hak nak menghasilkan kebajikan untuk umur kita, diri kita itu bukan. Itu adalah mereka yang ghafilun, yang lalai. Lalai daripada tujuan asal yang Tuhan menjadikan dia. Sebab itulah hari ini kita tengok masyarakat kita, dua perkara yang musuh Allah Ta'ala itu tengok dan berjaya mereka itu tubuhkan kita. Bukan sekadar cuba, ia tubuhkan kita. Wan ba'yabah kepada kita untuk mematikan umat Islam dan umat yang lain daripada umat-umat manusia. Kerana abna al-qiradati wal-khanazir minal yahud, daripada Yahudi ini, dia ada di dalam protokolat dia, dia i'tiqad terhadap orang lain daripada sejenis bangsa lain daripada dia, dia kata mereka itu binatang ternak ke belakang. Walaupun duduk di dalam rupa manusia sekalipun. Sebab itu dia kaji kata manusia kita ni nak boleh hancurnya nama manusia, pasti kena gutuh dua perkara. Yang pertama akal fikiran, yang kedua masalah syahwat. Juga satu lagi kajian baru, kerana terkadang sebab orang bergantung dengan masjid, bergantung dengan alim ulama, bergantung dengan pendakwah, bergantung dengan ketua, bergantung dengan pemimpin, bergantung dengan rumah tangga peribadi dan sebagainya, dan keluarga dan sebagainya, membawa manusia tadi itu adanya kekuatan untuk nak talakkan perkara-perkara itu, jadi tak telajak mana. Lalu dia mikir satu rancangan baru untuk nawai umat manusia itu jadi menyeleweng daripada tujuan asal. Dia utuskan, mengadakan orang panggil kata afkaril munharifah, cara-cara memikir yang memunahkan kita. Apabila kita memikir lagu tu, salah kata punah. Hak ni boleh pakai setiap segi. Orang politik pun terlibat, orang ekonomi pun terlibat, orang agama sendiri pun terlibat, apatah lagi awamun nas, orang biasa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita hari ini memanglah kita tahu kata kita hidup di dalam dunia globalisasi, dunia yang tidak ada sempadan, yang boleh kita itu boleh tengok dengan mata kepala. Dunia yang tidak ada sempadan ni mana lagu mana? Yakni dunia yang tidak ada kira di antara garis halal ataupun haram, tegah ataupun suruh, boleh ataupun tak boleh, lah tak kira. Aku kira sekadar mana yang aku boleh. Terkadang dalam media perniagaan, kalau kita nak turun unik-unik agama, bila kita nak kaya? Ni masyarakat bandar banyak orang mikir lagu ni. Kita tak apa kita duduk tempat teh kita gini, tapi anak cucu kita hak kita hantar pergi duduk ngaji di bandar. Gapo cara mikir yang mereka itu duk bubuh hingga di dalam universiti, dalam jamiah sendiri pun ada percara yang mikir ni. Kalau kita nak kira halah hari, payah. Bila nak kaya, buka duit bunga, buka cara warimpo, buka cara risuah,
semua berbagai-bagai bab muamalat untuk nak wibulih dengan cara cepat. Hawa apa manusia sanggup nak buat lagu tu? Kerana pemikiran dia tadi telah ubah dengan teori. Ya, ubah dengan cara memikir. Cara memikir ni bahaya. Apabila masuk di atas seseorang, orang tadi tu tak kenal walaupun ibu, walaupun bapa, walaupun bakar, walaupun ketua, walaupun siapa, lah dia tak kira. Sebab itulah cara memikir ni adalah satu perkara yang nak memabukkan kita juga. Fi sakaratihim ya'mahun, duduk di dalam benda yang jadi kaya, benda jadi mabuk, tak terkabar mereka itu. Media politik kita kata tak ada kira, asal aku boleh je politik, aku nak buat lagu mana, wasilah lagu mana, tak apa. Media di dalam kita nak jadi ketua, yalah juga. Sebab itulah umat tiga wilayah kita kenapa tak sangat ada kedudukan seumpama kedudukan umat-umat yang lain di dalam ini negara. 70 lebih negara di dalam negeri kita ni, kalau kita kira sama ya kita dengan mereka. Akan tetapi dengan sebab cara memikir kita yang tak sempat dengan cara memikir mereka, kita berasa kata tengok benda hak kecil jadi besar. Kalau kita nak kata tengok kucing jadi singa, tengok duit sekok dua kok jadi berjuta, ini masalah bagi kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala utuskan agama ni mari kepada kita supaya nak jagakan akal fikiran. Jaga akal fikiran daripada paham yang salah. Daripada pahaman yang tak benar, tak betul. Supaya kita tadi duduk di atas jalan. Nak duduk di atas jalan pasti kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Bukan pergi dengan semangat. Bukan pergi dengan adat wa taqalid. Pergi dengan rabu. Pergi dengan suasana hak kita duduk hari ya. Lah, bukan lagu tu. Yang nak pergi kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang proses daripada Allah Taala dan Rasul. Mari pakar dalam harian kita. Cuma kita sebagai umat Islam duduk di dalam negara yang bukan Islam, memang kita duduk di dalam negara bukan Islam, tetapi hak kita sama bahkan lebih banyak daripada negara yang pegang jawatan ibu negeri itu Islam lagi. Soalan kita nak ayat kepada umat kita di sini kata, kalaulah akal fikiran kita faham betul dengan cara-cara yang dikandalkan, yang dikandalki oleh agama kita, nescaya kita tak dikamadiankan, tak ada oleh belakang, bahkan yang kena duduk depan. Di sini kita kena sempat, kena dare, kena pergi dengan cara. Kerana sitik hak dalam negara kita ni, kalau kita nak buat, tak habis kita nak kira. Habis umur kita ni, terkadang projek hak kita nak buat, hak kerajaan kita buka dalam negara ni, tak habis, banyak. Sebab itulah, mari kita pakat jagakan fikiran kita. Mari kita pakat ambil ilmu yang sah, ilmu yang sahih, barulah akal fikiran kita ni faham betul. Ilmu yang sahih kena ambil daripada mereka yang pahir tadi itu sah. Kita tahu lagu mana kata sah. Tengok pihak aku dia. Dunia Islam aku kedok orang ni. Kerajaan aku kedok. Sama-sama orang Islam kita aku kedok. Dan cakap pahir dia. Cara memikir dia. Cuba kita terang dengar tengok. Sebab itulah qadiyah. Pradin. Masalah kita dengar ni adalah utama sekali. Kerana dengar-dengar ni hari Jumaat ni seumpama ni wajib kita dengar. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, Quran di situ katanya Mujahid ibni Jabr sebagai anak murid bagi Abdullah ibni Abbas, Al-Quran huwa al-khutbah.
Qira'ah di situ daripada akhir ayat surah Al-A'raf apabila dibaca khutbah. Umpama kita duduk ni lah. Apabila dibaca, lalu Tuhan kata fastami'u. Maka hendaklah mung tadi itu hai umat, hai manusia dengar. Dengar waktu, dengar untuk nak kira, nak mikir. Sebab itulah maaflah kita kata, kita pula proses tahmin bar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ni orang ahli sungguh. Banyak di kalangan umat Islam kita ahli ramai hari ni. Kita guna yoi puati. Karena di sini ya tak sama dengan kita mengajar lepas maghrib. Tak sama dengan kita mengajar lepas subuh. Kenapa? Kerana hak kita duduk hari ini ni wajib daripada syarat kita nak dengar, terutama orang lelaki. Fastami'u, dengar. Kamu dia tu harus dengar dengan telinga saja. Lah. Wa ansitu. Kamu dan hendaklah kita tadi tu perhati dengan hati. Jangan dengar kamu dia klik sudah. Lah, kena gitu. Wa ansitu, ansitu ni mendengar dengan hati. Hawa apanya ya Allah? Kalau aku dengar dengan telinga, dengar dengan hati, boleh mikir dengan akal fikir aku boleh gapo ya Allah? La'allakum turhamun. Harap-harap kamu tu masuk dalam rahmat aku. Semua kita ni nak kepada rahmat Allah Taala. Kalau kita tak ada rahmat Allah Taala, walaupun sedetik saja, satu saat saja, satu minit witnati saja, nescaya hancur hidup bagi kita. Ni kita nak we faham. Kerana al-fahm pahal tadi itu wajib kita kena pahal. Terutama pemuda-pemudi kita yang ada di dalam masjid kita, dalam kampung kita ni, kamu adalah orang yang Allah Taala muliakan kamu. Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih pada kamu. Orang yang umat tadi itu harapan terhadap kamu. Jangan kita guna umur kita, masa muda kita untuk menghilangkan akal fikiran kita. Untuk kita memuaskan hawa nafsu kita. Lah bukan lagu tu. Kita nak puas gapo, nak gapo dunia, ia bukan tempat puas. Ia bukan tempat sudah dunia. Kena masuk syurga dulu, lalu Tuhan kata, cuba kita perhati. Terutama orang yang ada gapo orang pun kata, berasa nak tu kuat je. Cuba dengar ayat Tuhan kata. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu ahli syurga, apa yang dia hendak di dalam syurga Isa. Khalidina fiha abada, kekal duduk dalam tu selama-lamanya. Ingat hanim malak. Terkadang ayat Quran satu ayat boleh ubahkan orang daripada tangih hendak gitu jadi gitu. Satu ayat. Seumpama orang dulu, salafus salih dulu, dia kerja-kerja menyuri. Lalu dia khabar rumah orang, dengar tuan rumah baca, alam ya'ninil ladzina, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqq. Mung tak berasa cocok masuk dalam hati ke terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi yang mengadakan kamu cocok masuk sini. Sebab qira'ah-qira'ah ni benar makan hati. Kerana dia adalah roh bagi roh, hati bagi hati. Sebab itulah turun selalu tangi. Turun selalu tangi. Berasa nak ubah. Siapakah dia boleh naik jawab teh jadi alim ulama pula lepas pada tu. Dengan satu ayat. Kalau gitu kita sebagai ketua, sebagai pendakwah sidang Jumaatnya dirahmati, sebagai khatib, hendaklah kita siap sediakan molek tepat kita ada, masa kita ada, usaha cedek biarkan molek, insyaAllah kita gunakan lidah kita, panggilnya manusia kembali klik kepada kebenaran yang sepatut manusia itu duduk di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سيدنا جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beri kita hidup dunia ni sekali saja. Tak mari dah kali yang kedua. Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lepas daripada kita hidup ni, nescaya kita akan kembali kelik kepada tanah semula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah Allah Taala jadikan kita boleh duduk jalan tahan muka bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Taala jadikan kita daripada tanah dan Tuhan kita duduk jalan tahan muka bumi ini. Tak lama lagi kita akan kembali ke bumi semula. Lepas daripada tu, kita akan keluar tubik mai pada alam akhirat yang kekal abadi. Kalau gitu kita duduk dari negara ini, jangan sama sekali kita faham kata arwah kita ini, roh kita ini tanasukh. Lagu mana? Anak muda kita banyak pakai lagu tu. Tak apalah, kita mati kita hidup pula sekali lagi. Kita mati kita mari pula ke dunia sekali lagi. Ini bukan pegangan iman orang yang beriman. Orang yang beriman bukan pegangan dia lagu tu. Banyak di kalangan orang ngaji hari ini dalam universiti sendiri pakai terhadap pemeh tu. Sebab tu yang langgar belakang. Ya tak ada break tak makan. Sebab apa? Sebab akal dia punah. Tapi nak wei pahal kata dak. Allah Taala jadikan kita wei umur kita sekali ning saja. Lepas daripada ni kita akan turun kubur, lepas pada kubur tu tumbik alam akhirat, situlah nak ukur kata kita nak hadap kanan ke kiri. Kalau kanan ila jannah. Nas'allahu Taala ayaj'alana wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma amin. Wa imma min ahli an-nar. Nas'alullah ta'ala as-salama wa al-afiyah min ahli an-nar. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni faminhum syaqiyun wa sa'id. Sari yang kita akan bangun tubik daripada kubur, kita tak boleh cakap apa-apa, malaikat apa yang Tuhan izin pada kita. Maka hari itu terbagi pada dua pihak. Hening kumpulan menunjukkan kepada bahagia, hening menunjukkan kepada kecelakaan. Maka kita pilihlah diri kita. Ayuhal muslimun, sidang jemaah yang dirahmati, badiru, cepat dengan amalan kita. Hamba Allah kita winde. Ni kita masuk tahun baru hak miladi. Hari ni kita duduk dekat dah dengan nak akhir bulan pula. 10 lagi habis bulan pertama. Naik bulan kedua pula. Hari-hari ni makna kata cepat sangat. Cepat, seria. 4 tahun, 5 tahun tak ada nak kira hari ni. Dengan sebab itu, hasibu anfusakum, kira dulu diri kita. Qabla antuhasib, qabla antuhasabu, belum daripada kita itu akan diletakkan, akan didatangkan pada hari hisab, barulah kita tak jadi orang yang rugi hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka muwahhidin wa ja'alillahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ihfaz shababana min afkaril munharifah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal wabaa' wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'an fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.